Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perhubungan meresmikan layanan terbaru angkot mewah Si Benteng. Peresmian ini turut dihadiri oleh Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah pada Senin, 11 Oktober 2021. Dalam wawancara dengan awak media, Wali Kota Tangerang mengatakan, "Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami pemerintah kota melalui PT TNG baru saja meluncurkan pelayanan Si Benteng penambahan dari 4 koridor menjadi 8 koridor. Ya. Jadi ada 4 koridor baru dan kami dengan usulan dari PT TNG untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai public service obligation, pelayanan publik, sekarang pelayanan Si Benteng digratiskan ya, sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan ini bisa mendorong masyarakat untuk mau menggunakan transportasi umum sehingga nantinya bisa mengurangi kemacetan dan memberikan kenyamanan lebih kepada masyarakat." Begitu. Ini Pak, informasinya katanya baru di Kota Tangerang nih Pak, Jabodetabek nih Pak, yang gratis Pak. Ya Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kami pemerintah kota dengan dukungan DPRD, dukungan stakeholder yang lainnya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi mumpung pada gratis, buat ngantar anak sekolah, buat ke pasar, buat ke kantor, silakan masyarakat Kota Tangerang menggunakan layanan dari Si Benteng. Sampai kapan Pak gratisnya Pak? Insya Allah kita uji coba sampai akhir tahun. Baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Yuk, makasih. Foto dulu sini, foto.